Saya, dia baca Quran, dia tonton TV, dia baca buku, dia cari. Akhirnya dia masuk Islam dan jadi ustaz. Namanya Ustaz Nawaban. Ustaz Nawaban itu begitu. Ada yang lahir di Tapanuli Utara, Batak, Sumatera. Ada yang lahir di Sulawesi Utara, non-muslim. Akhirnya dia mencari. Dan dia masuk Islam, Doktor Yahya Walone. Ada yang masuk ke dalam perut non-muslim. Sipit. Di Sulawesi, di Sumatera Selatan, Palembang. Akhirnya dia mencari. Berdebat selama 9 jam, dapat hidayah, bersyahadat. Namanya? Felix Siau, Abdul Somad. Tidak, saya tak mu'alab. Oh, Ustaz merasa diri bangga lebih dari mu'alab. Mu'alab lebih mulia. Hai saudara-saudaraku yang mu'alab, engkau jauh lebih mulia daripada kami. Abdul Somad umur sudah 40 tahun, dosanya banyak, dosa. Tapi engkau, hai mu'alab, masuk Islam, maka engkau diulang bersih dari nol. Makanya siapa yang mau punya istri ulang dari nol, acarilah mu'alab. Yang belum nikah, yang udah nikah jaga aja lah yang ada itu. Jangan gara-gara ini marah ibu-ibu sama saya. Insya Allah peace, jangan ada dusta di antara kita. Peace, damai. Peace artinya damai, pipis kencing. Allahu Akbar. Nah, bapaknya pendidik, ibunya pendidik, keluarganya pendidik. Saya sedang nongkrong duduk di rumah orang, duduk bertamu, tiba-tiba datang guru. Saya tahu dia guru karena ibu itu cerita. Ini guru, apa kata gurunya nanya, kamu enggak keluar malam minggu? Enggak, Bo. Kenapa? Belum punya pacar. Hari gini enggak punya pacar. Ini yang ngomong guru. Guru itu artinya digugu dan ditiru. Hari gini enggak punya pacar. Omongan dia sudah meracun otak anak-anak gadis. Hari gini enggak punya pacar. Kenapa enggak pacaran? Padahal pacaran itu yang bilang haram, awas kalau dulu pacaran. Siapa yang enggak punya masa lalu? Akhirnya masa lalu kita, Allah insya Allah mengampuni dosa-dosa kita insya Allah. Amin. Yalah, Ustaz Somad ngomong pacaran. Emang dia dulu di Mesir 4 tahun enggak pernah pacaran? Dari 1998 sampai 2002 dijamin enggak pernah pacaran. Kalau enggak percaya, tanya nih dokter-dokter. Dokter Hamdi, Dokter Aris, dokter. Kami termasuk enggak pernah pacaran karena kalah persaingan yang luar biasa. Laki-laki 2300. Laki-laki 2100, mahasiswa Indonesia di Kairo tahun 1998, 2474 orang. Yang laki-laki 2100, yang perempuan 300 sekian. Persaingan ketat. Kampus laki-laki perempuan pisah, jaraknya jauh. Saya di luar kota, lebih jauh lagi. Pandang laki-laki. Tapi saya tidak cinta pada laki-laki. Nah, oleh sebab itu kalian jaga saja. Jangan kalian khawatir, supaya kalian bisa menjadi suami yang pendidik, supaya nanti setelah kalian punya anak, kalian tidak ragu berkata, jangan pacaran. Kenapa kalian berkata pasti? Karena kalian dulu menjaga masa muda. Allahu Akbar. Tapi yang dulu pernah punya pacaran pun tetap juga buat baik. Jangan pernah berkata, saya rasanya enggak layak untuk mendidik anak saya, Pak Ustaz. Nanti saya jadi munafik. Enggak. Insya Allah, kamu katakan, jangan pacaran. Mama dulu pacaran, enggak usah tanya-tanya. Insyaallah, mari kita didik anak-anak kita insyaallah. Makanya rekontekstuasi peran pendidik. Jangan serahkan pendidik cuma sama guru. Anak kita diletakkan di guru dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. 9, 10, 11, 12, 1, cuma 5 jam. Setelah itu dia kemana? Pergi ke mall. Setelah itu dia pergi kemana? Pergi ke tepi sungai. Habis itu dia pergi ke pantai. Habis itu dia pergi dugem. Habis itu dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Sebelum masuk ke dalam, dia ambil kipas. Nyantai. Setelah masuk ke dalam, dia minum, dia pakai macam-macam. Akhirnya kipasnya diam, kepala dia bergoyang. Error kepalanya. Pergi dia ke mall, pergi ke tempat parkir, dia beli lem. Dulu kita beli lem untuk ngelem kertas di dinding. Sekarang enggak. Dia beli lem, dia buka lem, dia tiru. Error, putus kabel-kabel, ditangkap sama Pak Kapolsek. Kamu ngelem ya? Enggak, ditempeleng sama Pak Kapolsek. Lepak, bergoyang dia. Aku enggak takut sama Pak Kapolsek. Aku hanya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini error otaknya. Ini sebab itu mari kita selamatkan. Suami pendidik, istri pendidik, guru pendidik, polisi pendidik, tentara pendidik.
kita semua adalah pendidik. Pak Hakim pendidik, langsung datang jauh dari Nusa Tenggara Barat pendidik. Bapak Kemendikbud pendidikan dan kebudayaan pendidik. Bapak Wakil Dekan pendidik. Ustaz Somad, ustaz juga pendidik. Saya ini pendidik. Saya biar gini-gini guru nih. Guru saya. Macam-macam. Jadi anak-anak di lokal itu berani sama Ustaz? Enggak berani. Saya ke lokal serius. Apa nak tengok? Oh, pas di akhir pertemuan selesai ujian datang mereka. Saya sedang duduk, Ustaz. Ya. Kita udah pertemuan 16. Iya. Ini tanda tangan KRS. Ya, udah. Ada lagi satu. Apa lagi? Foto boleh, Ustaz? Boleh. Insyaallah. Betapa bangganya kami sebagai pendidik menjadi guru ini. Di mana letak kebanggaannya? Ketika saya pergi di suatu tempat dari Pekanbaru 5 jam sampai ke Dumai, dari Dumai nyebrang lautan sampai ke pulau, dari pulau naik ojek. Sampai di tempat yang jauh ada seminar, saya menjadi narasumber. Tiba-tiba saya lihat ada satu anak muda, saya sedang nulis, dia ngelihat saya. Saya lihat lagi, dia ngelihat lagi. Saya ngelihat lagi, dia ngelihat lagi. Lama dia tersenyum. Wow. Apa ini? Setelah lama dia datang nyalamin saya. Saya mulai takut, jangan-jangan dia LGBT. Dia salami, Ustaz ingat dengan saya? Tidak, saya mahasiswa Ustaz dulu dan sekarang saya PNS ditempatkan di sini. Masya Allah. Kebahagiaan yang tak bisa dibayar dengan materi ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita. Sarjana, lulus PNS, bebas dari narkoba, bebas dari zina, bebas dari pergaulan bebas. Maka ini semua adalah jasa para pendidik. Orang Islam dididik sejak kapan? Dari mulai lahir di dunia sampai masuk liang lahat. Mohon maaf kalau saya katakan di liang lahat, bukan berarti ini semua di liang lahat. Kita misalnya tegak di tepi liang lahat, ini agak-agaknya liang lahat kan? Liang lahat. Sampai masuk ke liang lahat, kita tetap mendidik orang dari sejak lahir ke dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Ustaz sedang berada di mana sekarang? Ceramah. Acara apa? Satu Muharram, menyambut satu Muharram. Di mana? Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Riau. Ustaz, istri Ustaz mau melahirkan. Terus? Ustaz pulang apa enggak? Ya lahir aja, masa nunggu saya pulang? Akhirnya anak saya pun lahirlah satu Muharram. Makanya mudah ingat kelahirannya. Satu Muharram, dia lahir. Satu Muharram, dia lahir. Satu Muharram, dia lahir. Setiap satu Muharram, saya ceramah. Setiap satu Muharram, saya ceramah. Nah, lalu kemudian ketika saya pulang, mandi, bersih-bersih, jam 2 siang baru saya pergi ke rumah sakit. Enggak pakai kemeja, enggak pakai koko, enggak pakai peci, pakai ya baju anak-anak muda lah. Akhirnya saya gulung tangan, saya naik ke atas. Di mana letak bayi? Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana bayi yang baru lahir? Di sana, Bang. Manggil abang deh. Dia enggak kenal sama saya. Karena saya enggak pakai peci, enggak pakai sorban. Disangkanya saya mahasiswa semester 7. Abang mau kemana? Saya mau ngeliat anak saya. Oh, sebentar ya Pak. Kata, jadi bapak. Bapak udah ambil wudhu? Sudah. Pandai azan, katanya. Dia nanya saya azan, kata dia. Astagfirullahalazim. Orang sesoleh ini, kata dia, enggak pandai azan. Akhirnya saya, mana? Gini Pak, nanti anaknya bapak pegang gini ya. Kepalanya di sini Pak. Dalam hati saya, aku yang ngajar. Nah, saya pun azan lah. Azan saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan, Allahu Akbar, Allah. Tak sampai azan, tapi terus saya lanjutkan. Saya khawatir kalau saya nangis, nanti perawat itu datang bawa tisu, hapuslah air matamu kan ya. Saya teruskan azan sampai akhir. Apa yang Ustaz tangiskan? Mengapa Ustaz menangis saat mengazankan anak itu? Nak, saat kau lahir ke dunia, aku yang membisikkan ke telingamu, La ilaha illallah. Yang kuinginkan cuma satu, aku tidak ingin kau kaya tapi kalau kau tak kenal Allah. Aku tak ingin kau jadi pejabat tapi kau tak kenal Allah. Aku ingin satu saja, nak, kau menjadi anak yang soleh. Karena itu yang selama ini ku mintakan, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Aku ingin saat aku mati nanti engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, La ilaha illallah. Itu bagi yang punya anak, sampaikan ke anaknya, nak, nanti kalau kau lihat aku sakratul maut di ruang ICU,
kau yang membisikkan ke telingaku la ilaha illallah. Saya belum nikah Pak Ustaz, sama istrinya sampaikan. Oh my dear, oh my darling, when you look me ngap-ngap, ketika kau lihat aku nanti setengah napasku pergi, aku sudah mau sakaratul maut, kaulah yang membisikkan ke telinga aku sebelah kanan, la ilah. Ini Ustaz ceramah sudah Ustaz laksanakan atau cuma ngomong dulu pas awal baru-baru nikah saya sampaikan. Sebelum ada anak saya sampaikan ke istri saya. Nanti kalau kau lihat aku mau mati sakaratul maut, kaulah yang membisikkan ke telingaku la ilah. Jadi aku yang bisikkan? Iya. Sekarang? Nanti. Sekarang kata dia. Nanti. Bukan sekarang. Oh cepat aja dia kita mati. Nanti. Ketika cerita mati menggenang air matanya seolah-olah akan menangis. Jadi nanti kalau mas meninggal aku yang bisikkan. Iya. Kalau aku yang mati, kalau kau mati aku kawin lagi lah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita yang menjadi pendidik. Ini sekolah formal, di rumah non formal. Pendidikan itu batasan utama. Banyak orang tua ketika anak minta pisau, mama, mama minta pisau, mama, jangan main pisau nanti tangannya luka. Minta pisau, jangan main pisau nanti tangannya luka. Tapi dia tidak beri anaknya pisau, dia belikan gadget. Akhirnya anak main gadget. Dulu kita kalau bertamu di rumah orang, salam ayah, salam ustaz, salam ustaz, salam ustaz nak, salam ustaz. Dulu gitu, assalamualaikum ustaz, ustaz sehat. Sekarang enggak ada. Salam ustaz nak, dia tetap main. Salam ustaz nak, ustaz ini suruh, cium, cium ustaz, cium ustaz. Salam ustaz nak, karena bolak-balik disuruh diambil foto, di fotonya ustaz. Sudah, dia main lagi. Sudah tidak ada tata krama, sopan santun, budi bahasa. Yang mengajarkan itu siapa? Ustaz kan disediakan kursi. Kenapa ustaz enggak duduk? Saya masih ingat masa kecil saya, ketika tamu datang saya duduk. Saya duduk, tamu duduk di bawah, tamu semua duduk di bawah, saya di atas kursi. Mak saya udah dua kali gini. Ternyata saya gak paham, begitu tamu pulang. Pendidik adalah ibu, pendidik adalah suami, pendidik adalah kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk para pendidik insyaAllah. Jadilah suami yang pendidik, jadilah istri yang pendidik, jadilah hakim yang pendidik, jadilah ustadz yang pendidik, jadilah masyarakat pendidik. Rekonstektualisasi pendidik di dunia nyata, maka kita akan memetik hasilnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, bukan Ibnu Adam bunyi teksnya. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Apa yang akan tetap mengalir? Di antara yang mengalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang bisa bermanfaat kan cuma kiai, buya, ustaz, guru di Al-Ghazi. Kami kan bukan ibu perempuan biasa, tapi bisa menjadi pendidik yang mengalir pahala. Bagaimana? Nduk, nak, my son, my kids, kalau kamu mau masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Gitu mah, iya. Kalau enggak sempat lagi mencret, masuk aja. Kalau mau masuk masjid nak, langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka setiap mau masuk itu dia pasti ingat. Karena setiap hari pasti dua ini dia lakukan. Masuk WC, masuk masjid. Masuk WC, masuk masjid. Pas mau masuk WC, dia ingat ibunya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dia mengajarkan ke anaknya, anaknya mengajarkan ke cucunya sampai dunia kiamat mengalir pahala kepada ibu walaupun ibu bukan doktor, bukan LCMA, bukan tamat dari Kairo, bukan tamat dari Madinah. Allahu akbar. Kecil amalnya. Adwamu hawa in qalla, kecil tapi kontinuitas berkelanjutan. Nah, jilbabmu kenapa kurang panjang? Itu kan rokmu yang 4 tahun yang lalu. Celana umur 8 tahun dipakai anak umur 18 tahun. Apa yang terjadi? Ya sempit. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak kita lihat orang celana umur 8 tahun dipakai umur 18 tahun. Yang menjerit pahanya, tolong, tolong, minta tolong. Tapi di sini tidak terjadi. Jilbabnya panjang, bajunya panjang. Kadang kita lihat ada jilbabnya, ada tutup kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Nisaun, perempuan. Kasiatun, pakai pakaian. Ariatun, tapi telanjang. Maaf, telanjang. Mengapa disebut pakai pakaian tapi telanjang? Pertama, tipis. Tipis, saringan teh.
Yang kedua, kenapa? Karena dia sempit. Dokter sudah bolak-balik mengatakan jangan pakai pakaian sempit, mempengaruhi peredaran darah dan urat. Tapi orang sekarang sudah kadung, biar sakit asal gaya. Ya pakai, saya pergi ke mall, saya lihat itu pakaian sempit, kecil. Kecil, mbak ini apa namanya? Licing. Saya pun heran ngeliatnya kecil, jadi gimana makainya? Apa pakai kresek nanti? Pak jadul, ini kain bisa melar karena ini karet. Nanti kalau dipakai dia bisa besar, walaupun kaki sebesar batang kelapa. Di Amerika, di Jerman, di Eropa, itu dipakai orang untuk senam aerobik di ruang tertutup. Di tempat kita dipakai ke pasar pagi untuk belanja. Banyak tukang ayam salah potong gara-gara ngeliat itu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu gini, kita menjadi masyarakat pendidik, pendidik, pendidik semua. Anak-anak lajang, anak-anak gadis, dibiarkan pergi sana, pergi sini. Naik motor kencang. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Masuk angin, gembung. Apa yang terjadi? Malu. Hari akad nikah yang mestinya paling bersejarah, yang mestinya paling senang, paling bahagia, justru menjadi hari malapetaka. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Pergi sana, jangan datang sini lagi. Marah, marah karena malu, karena aib. Yang salah siapa? Kita juga. Dulu waktu dia datang ke ruang tamu, apa kata kita? Kamu sini duduk ya. Papa mau ke dalam sebentar. Silakan, silakan, silakan. Itu artinya apa? Bersinalah, bersina, 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 bersina. Ustaz emangnya enggak pernah bertamu? Enggak pernah saya bertamu ke rumah orang. Kenapa? Enggak berani saya. Dulu pas sebelum pergi ke Mesir enggak berani, takut mau bertamu ke rumah orang. Setelah pulang mau bertamu ustaz. Masa ustaz datang bertamu? Oleh sebab itu maka ini kita jaga. Tegas, enggak apa-apa. Lebih baik sekarang dia benci demi untuk menyelamatkan dia. Karena kita berniat menjadi pendidik. Aku ingin menyelamatkan engkau dunia akhirat. Nah, maka kita selamatkan dia. Sore-sore hari Sabtu. Datang. Nih, ini hari Sabtu nih kan? Nanti malam, ini sore ini akan datang anak muda. Bawa knalpotnya sudah disunat. Vroom. Disunat masal itu knalpot. Digergaji. Vroom. Kalau ada orang yang sakaratul maut di situ mati kontan. Tadi malam di pengajian Al-Munawir, saya kaget di dalam mobil, kanan kiri suara motor. Saya tengok, apa ini geng motor? Ternyata geng motor syariah. Masya Allah, pengawal-pengawal datang mendengarkan tabligh akbar, luar biasa. Tapi sekarang, nanti sore, sudah mulai banyak anak-anak muda akan menjemput pacarnya. Pak, saya bawa anaknya ya. Bawalah, silakan, silakan. Kami pulangnya besok pagi, Pak. Enggak apa-apa. Silakan, silakan. Maka azab neraka jahanam. Selangkah lagi kau akan masuk ke dalam surga. Selangkah lagi kau akan masuk ke dalam surga. Kalau kau biarkan anak gadismu, ingat mereka akan menarik engkau. Karena ini tanggung jawabmu dunia akhirat. Allahu Akbar. Belum lagi musibah yang diterima. Hamil 2 bulan, hamil 3 bulan, hamil 4 bulan, hamil 6 bulan, hamil 7 bulan. Lahir anaknya, walaupun sudah kau nikahkan. Maka setelah anak lahir, 4 efek yang kau terima. Pertama, kalau bapaknya mati, anak tidak dapat warisan karena tidak ada hubungan nasab di antara dia. Dua, kalau anak itu pertama laki-laki, adiknya perempuan, 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 maka anak itu tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena tidak ada hubungan nasab. Mereka saudara seibu karena nasabnya nasab ibu saja. Ketiga, kalau seandainya anak itu nanti lahir perempuan, si bapak tidak bisa menikahkannya. Kenapa? Karena dia bukanlah walinya. Walinya siapa? Wali hakim. Pokoknya musibah besar. Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pertanyaan sudah berkumpul. Masya Allah, banyak. Padahal saya baru ceramah satu saja. Pendidik. Belum yang kedua, mubaligh. Tadi saya mulai ceramah 1:30. Sekarang 1:30. Saya sudah ceramah 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ternyata jurus ini sudah bocor sehingga dibuat 2 botol. Kesimpulannya, marilah kita menjadi pendidik bagi generasi ini. Siap? Nah, selesai pendidik. Sekarang mubaligh. Mubaligh, arti kata mubaligh, imam di depan. Imam ini suaranya kecil, enggak ada mikrofon. Karena zaman Nabi enggak ada mikrofon. Setelah jamaah banyak, maka dibuat satu mubaligh.
Allahu Akbar. Apa kata mubaligh di belakang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu namanya mubaligh. Kenapa? Dia menyampaikan suara imam. Lalu kenapa penceramah disebut mubaligh? Karena dia menyampaikan suara imam. Imamnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata rahaba, artinya tanah lapang. Kenapa kita sebut marhaba? Hati kami lapang menerima kedatanganmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tadi diucapkan marhaban, marhaban, marhaban. Selamat datang Ustaz Abdul Somad. Marhaba, kami lapang dada menerima kedatanganmu. Kalau sudah hati lapang, buah-buahan pun keluar. Ada pisang, ada jeruk, ada manggis. Masya Allah, uniknya sekolah tinggi agama Islam Al-Ghazi ada buahnya tapi enggak ada di atas meja. Ada pohonnya tapi enggak ada. Langsung, maksudnya Ustaz kalau mau manjat aja langsung. Enggak ada pohonnya tapi ada buahnya. Masya Allah, dari tadi enggak ada kelihatan pohon manggis tapi manggis di mana-mana. Yang penting insya Allah ini menunjukkan hati kita lapang. Saya tadi mikir ceramah jam 1 jam 2 itu emergensi, masa-masa genting. Kenapa? Perut baru saja terisi. Menurut pepatah, kalau urat perut tegang, urat mata kendur. Saya udah mikir tadi ini paling-paling kultum selesai. Assalamualaikum paling jamaah. Waalaikumsalam. Ternyata saya suuzon, jamaah di sekolah tinggi agama Islam Al-Ghazi semuanya menatap, tidak ada yang menunduk. Allahu Akbar. Kalau yang dengar ceramah Ustaz Somad itu orang dewasa, anak remaja biasa. Tapi yang dengar ceramah anak-anak, itu di bawah pokok kayu anak-anak. Satu jam sudah dengar ceramah. Yang di atas tangga anak-anak, satu jam sudah dengar ceramah. Mereka inilah akan menjadi laki-laki soleh dan perempuan solehah insyaAllah. Kalau anak-anak mau dengar ceramah, itu menunjukkan bahwa bapak ibunya juga suka ceramah. Betul? Setiap ada anak-anak yang salaman saya, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Sudah ramai tadi, watang anak-anak, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Kenapa anak itu kenal? Karena ibunya punya paket. Saya kemarin di Jogja, pas sampai di Jogja, datang anak kecil. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ustaz, anak ini pintar sekali. Anak Ustaz, iya, saya selalu melihat Ustaz loh. Di mana? Di HP mama. Ceramah maksudnya. Tapi ada juga suami-suami yang marah begitu dia sampai di rumah. Kenapa somat terus, jangan ada somat di antara kita. Nama suaminya siapa? Fir'aun. Itulah maknanya mubaligh di era milenial. Kalau dulu Ustaz ceramah di masjid, khutbah Jumat, yang datang sholat Jumat 100 orang, tapi yang hadir di majelis itu cuma 20, yang 80 naik ke Sidratul Muntaha. Ustaz Somad, ya tadi saya masuk ke masjid, nampaknya aliran ini aliran sesat Ustaz. Gimana? Bangunan masjidnya seperti masjid Cina, Cheng Ho Pak Ustaz. Bangunannya seperti pekong. Terus saya masuk ke dalam, tiba-tiba enggak ada azan, tiba-tiba ikomat saja. Kamu tidur. Itulah tak ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu khatib, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Kok cepat betul khutbahnya ya? Tapi hari ini Ustaz Somad ceramah, ceramahnya direkam, Masya Allah, dua kamera langsung. Nah, mohon maaf Pak, kamera ini hidup kan? Karena pernah juga saya ceramah, pas selesai saya tanya, Pak tolong kirimkan rekamannya ya. Mohon maaf Pak Ustaz, kamera gak hidup. Tadi itu untuk apa? Gaya-gaya aja. Tapi di sekolah tinggi agama Islam, Nur Al-Ghazi Masya Allah, kameranya hidup. Nah, nanti kameranya ini kemudian diuploadkan ke YouTube, lalu kemudian di-share. Tinggal cari saja, keywordnya apa?
STAI Nur El Ghazi, enter, langsung nampak pokok rambutan. Di bawah pokok rambutan itu ada pengajian, adam, ayam, tentram, padahal matahari terik. Allah menurunkan ketenangan di hati kita semua, amin. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Di mana saja saya pergi sekarang, susah saya jalan-jalan sekarang. Pergi ke mall, penjaga mall, Ustaz. Kalau yang manggil itu pakai jilbab enggak apa-apa, pakai celana sempit enggak pakai jilbab. Ustaz, dia enggak apa-apa, saya yang enggak tahan. Akhirnya suatu hari saya sudah sampai ke mall, saya ambil topi. Ini nampaknya kalau saya masuk ke dalam orang pasti banyak minta foto nih. Saya ambil topi, langsung saya masuk ke dalam, saya pun ke dalam, mudah-mudahan enggak. Datang orang ramai. Ustaz, kok tahu? Rupanya topi FPI saya pakai. Ketua FPI ngasih topi, saya masukkan aja ke mobil, lupa rupanya, aduh itu akan datang cari. Akhirnya saya pakai topi hitam, saya pakai kacamata hitam, baru orang enggak kenal. Ustaz Somadnya mirip, saya bilang. Berdosa juga saya, dikit enggak apa-apa. Untuk menyelamatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, berapa kali saya di airport hampir terlambat pesawat. Gara-gara apa? Masuk airport, foto. Penerbangan menuju Pekanbaru. Sebentar lagi, foto, hampir ditinggalkan pesawat. Gara-gara apa ini? Mubalik di era milenial. Tapi insya Allah, positifnya banyak. Banyak orang yang enggak ngaji, tapi kalau diuploadkan ini, maka insya Allah dia juga ngaji. Itu yang disebut dengan Kuntowijoyo, santri tanpa pesantren. Dulu pesantren ada lokalnya, ada kiainya, ada pagarnya, ada dindingnya. Sekarang enggak, kiainya enggak ada, pagarnya enggak ada, tapi ada pengajiannya. Ustaz Somad, boleh kami ngaji lewat YouTube? Boleh. Tapi ada yang bilang katanya enggak boleh ngaji lewat YouTube kalau ustaznya enggak ada. Emangnya ada orang yang di internet itu suaranya ada, tapi orangnya enggak ada? Ada. Itulah dia suara Google. Anda sedang menuju Jalan Sudirman, 3 simpang lagi menuju lampu merah. Belok kanan ada rumah janda. Ada yang dapat kiriman? Saya pernah dapat. Jangan mampir. Saya sudah kasih tahu jangan mampir. Kenapa Anda mampir juga? Ada. Itu enggak boleh karena orangnya enggak ada, tapi Ustaz Somad itu orangnya ada. Inilah dia ada. Ada. Kok enggak sama seperti yang dipoto? Ini Photoshop. Nah, ada orang-orang yang namanya ada tapi orangnya enggak ada. Saya baru pulang dari Kuala Lumpur seminggu di Malaysia, mutar Malaysia, Selangor, pergi ke Terengganu, pergi ke Negeri Sembilan, pergi lagi ke Malaysia. Sampai di sana seminggu enggak ketemu Upin Ipin. Upin enggak ada, Ipin enggak ada, Jarjit enggak ada, Meme enggak ada, Bang Saleh enggak ada, Kak Ros enggak ada. Ternyata mereka ini fiksi, enggak ada. Loh, Ustaz kok hafal? Anak nengok, saya nengok juga. Artinya apa? Selama Ustaznya ada, boleh. Ustaz, tolong ijazahkan dong bukunya. Aku ijazahkan buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan. Semua buku terjemah, semua ada saatnya. Semua buku ini ku ijazahkan kepada semua yang hadir di majlis ini. Qabil tu. Qabil tu, aku terima. Maka sudahlah, cukup dapat ijazah. Kalau enggak paham, nanya. Fas'alu ahlal zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Saya ini bukan artis. Kalau artis, dia bisa ngomong. Saya enggak bisa. Makanya kalau saya mau diminta, Ustaz tolong dong ngomong gini, enggak bisa. Kalau diajak model-model, Ustaz harus begini, harus pakai baju ini, harus pakai makeup ini, harus rambutnya begini, enggak bisa. Gak bisa model-model, rambutnya ya begini aja, pecinya gini aja, sorbannya gini, kami gantilah Pak Ustaz, masa sorbannya itu-itu terus? Gak bisa dimodel-model. Jadi kalau mau rekam saja, habis itu upload saja, habis itu jauh usah dimodel-model, karena kita ngaji. Kalau mau dimodel-model, cari artis, nah itu bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ceramah-ceramah direkam. Kami ini gak Ustaz, kami ini gak pernah kuliah di Mesir. Enggak mesti kuliah di Mesir, kalian tinggal ambil HP. Mana HP tadi? Ambil HP, duduk. Isi air, tuang, masukkan. Ambil HP.
Pasang streaming, letakkan di tiang. Hai saudaraku. Masukkan air ke dalam, celupkan. Hai saudaraku, inilah dunia. Ketika kau tarik ke atas jarimu, ada satu tetes, itulah dunia. Jangan kau merasa sedih, karena yang kau dapat hanya setetes. Andai tidak dapat, jangan sedih, karena yang hilang setetes. Andai dapat, jangan bangga, karena yang bangga pun setetes. Sedangkan inilah dunia, mana akhirat? Inilah air yang banyak ini. Like and share. Mudah. Buat satu menit untuk Instagram. Sekarang macam-macam. Twitter, BBM, fanpage, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Bisa kita bagi. Banyak. Alhamdulillah Ustaz, saya tadi pagi sudah like and share. Mantap. Coba cek sore, berapa like-nya? Belum ada Pak Ustaz. Loh, kok bisa enggak ada? Ternyata paket habis. Enggak masuk. Oleh sebab itu maka milenium, era milenial, milenium kita ini, kita isi dengan, kalau kita tidak bersaing dunia maya itu, maka banyak video-video yang menyesatkan, banyak yang tidak benar, banyak yang, oleh sebab itu kita mesti bertarung di dalam. Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, para siswa-siswa, jangan sampai kalian ketinggalan. Saya pernah ceramah di suatu masjid, saya hitung kameranya sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Selesai itu mereka datang minta tanda tangan. Loh, kenapa ini? Tugas dari dosen Pak Ustaz. Fakultas apa? Sains teknologi. Anak sains tek ngerekam ceramah, setelah itu mereka pulang, mereka potong-potong video saya. Setelah mereka potong, mereka upload, tapi judulnya betul. Ada juga yang nakal di internet itu, dia robah-robah, lalu dia buat, dijamin pasti nangis, siapkan tisu. Itu kalimatnya pembohong semua itu. Oleh sebab itu maka kita jujur saja, lurus-lurus saja, bukan ingin memainkan informasi, maka insyaallah akan lahir dari kampus ini mubalir-mubalir di era milenial insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, inilah kajian kita, dua-duanya sudah saya sampaikan tentang rekonstektualisasi pendidik dan kemudian para mubalir. Bapak ibu bisa jadi mubalir walaupun tidak pendidik agama, karena bedakan antara ngajak dengan berfatwa. Masalah ngajak siapapun bisa. Ayo salat. Ayo jangan tinggalkan mas, ayo tinggalkan maksiat. Ayo jangan sampai enggak berjamaah. Ngajak, silakan semua ngajak. Ngapain kamu ngajak orang salat? Kamu kan bukan ustaz. Itu tanggung jawab kita bersama. Tapi dalam masalah halal, haram, boleh, enggak boleh, itu kita mesti tanya para pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. blogspot.com. Dulu setiap ada orang nanya, Ustaz, tolong kirimkan tulisannya. Akhirnya saya buatlah blog www.somatmorokko.blogspot.com. Morokko itu apa? Tempat saya kuliah dulu. Namanya Maroko. Dekat dari Maroko, Pak Ustaz. Maroko. Kenapa Ustaz tambahkan Somat Maroko? Karena pernah saya ketik di Google Somat, keluar sinetron Bang Somat. Maka saya buat Somat Maroko, blogspot.com, cari tulisan-tulisan. Nah, ini termasuk mubalir milenial, gunakan media internet. Fanpage ada, Twitter ada, WhatsApp ada, BBM ada, fanpage ada, kelompok grup ada, semua ada. Kami lihat di fanpage Ustadz banyak dicaci maki, suruh pasrapah. Kok Ustadz enggak pernah balas? Saya enggak tahu passwordnya. Karena kalau saya tahu, saya emosi pasti saya balas caci maki. Itu siapa yang buat? Admin. Nah, tapi masukan dari saya. Pak Ustaz, saya adalah seorang karyawan. Mohon penjelasan Pak Ustaz mengenai zakat penghasilan. Apabila penghasilan saya satu bulan kurang dari 5 juta, dari penghasilan saya tersebut, sebagian saya berikan kepada orang tua dan adik saya, apakah masih berkewajiban mengeluarkan zakat? Zakat baru wajib 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 4,25 gram kali 20 sama dengan 85 gram. 85 gram emas kali 500 ribu 1 gram sama dengan 42.500. 42.500 bagi 12 bulan sama dengan 3.600. Engkau sudah berpenghasilan 5 juta lewat dari 3.600. Kena zakat apa enggak kena? Kena. Semua sudah sepakat kena. Tapi kalau di bawah 3,6 enggak kena. 2 juta enggak kena. 3,5 enggak kena. 3,6 kena. 5 juta kena. Kalau 5 juta zakatnya berapa? 2,5%. 25 ribu.
Setiap 1 juta 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 125 ribu. Apakah gaji saja? Enggak gaji, pendapatan total, bukan gaji. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 5 juta. Ada pendapatannya 5 juta, gajinya 30 juta. Karena sekarang bukan cuma gaji, dulu ada namanya uang tunjangan. Sekarang ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sundul. Gimana pandangan Ustadz mengenai pengaturan materi khutbah menjelang pemilu pilkada yang dilakukan oleh KPU? Sampai sekarang belum ada. Kalau ada nanti Pak Ustadz, kita lihat. Kita akan kaji bersama, setuju gak setuju akan kita bicarakan. Apa isinya? Kalau dia katakan gak boleh nyebut nama orang, gak usah kita sebut nama orang. Gak boleh nyebut nama partai, gak usah kita sebut nama partai. Dan saya selama ini gak pernah nyebut nama orang, gak nyebut nama partai, gak pernah sebut nomor. Ustaz selalu gini, berarti nomor satu. Bukan. Terus apa ini, apa artinya? Kau yang pertama dan terakhir. Itu maksudnya. Kalau kebetulan banyak perempuan. Kalau gak ada perempuan, laki-laki semua. Apa artinya Ustaz? Baru satu. Jadi gak boleh sebut nama, gak boleh sebut partai. Kita hanya membawa umat kepada supaya memilih pemimpin yang islami. Kalau umat Islam tidak memilih pemimpin yang peduli pada Islam, akan lahir politikus yang tidak peduli pada Islam. Pilihlah calon bupati, calon gubernur, calon anggota legislatif, calon presiden yang peduli kepada agama Islam. Allahu Akbar. Pak Ustaz, saya mau tanya, hukumnya kalau buka usaha pemancingan itu, karena ada yang bilang kalau itu sama dengan judi. Tolong dijelaskan Pak Ustaz, lihat dulu cara mancingnya gimana. Masuk ke dalam kolam pancing, orangnya gak masuk, habis itu mancing. Setelah mancing, kemudian dapat ikan, ikannya ditimbang. Berapa yang dapat dibayar, nah, itu tidak judi. Itu tidak judi. Yang judi itu siapa aja yang masuk bayar 100 ribu. Bayar 100, asal masuk bayar 100, bayar 100, bayar 100, bayar 100. Lalu kemudian 30 orang ngumpul. Siapa yang dapat ikan 3 kilo dapat 2 juta. Siapa yang dapat setengah kilo dapat. Nah, itu judi itu. Begitu juga pada lomba burung. 100 orang, 10 orang kumpul. Sejuta, 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 10 juta. Siapa yang paling panjang bunyinya? Oh, oh. Tiba-tiba yang burung ini enggak berbunyi. Ternyata burung yang berbunyi ini bukan dia senang menjerit, kawin, kawin. Maka ini dua kali dosanya. Pertama dosa judi, yang kedua karena dia menyiksa burung. Burung itu sejak akil baligh enggak pernah melihat burung wati. Ustaz, saya jamaah dari Jababeka Cikarang. Saya mau tanya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah mendapat hidayah untuk berhijrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum hijrah, hijrah insyaAllah. Yang menjadi kendala saya bagaimana agar saya bisa menjaga diri dari gangguan yang membuat saya goyah lagi. Atau yang saya maksud agar tetap istiqomah. Supaya kau istiqomah saudaraku, maka dimanapun pengajian datang. Ada pengajian, datang. Ada pengajian, datang. Ada pengajian, datang. 4D, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah. Dari ujung ke ujung, enggak ada yang ngantuk. Masya Allah, luar biasa. Nampaknya belum makan siang. Oleh sebab itu, maka datang. Yang kedua, buat komunitas. Ah, Ustaz Somad, bisa datang ke komunitas kami? Komunitas apa namanya? Komunitas Hijrah. Oke, saya datang. Ustaz Somad, bisa datang ke komunitas kami? Apa nama komunitasnya? Geng Motor Syariah. Oke, saya datang. Ustaz, bisa datang ke komunitas kami? Apa nama komunitasnya? Jombloan Sejati. Saya datang. Nah, jadi ternyata ada komunitas-komunitas. Maka kalian buat komunitas, hadir, datang pengajian. Nah, nanti saya pertemuan terakhir Ahad malam Senin, pengajian komunitas artis-artis tobat. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ini kita harus ramaikan. Buat komunitas. Pertama, hadiri pengajian. Dua, buat komunitas geng, buat grup. Tiga, pergi ke rumah sakit. Tiga, pergi ke rumah sakit, ngelihat orang sakit. Saya dibawa ke rumah sakit, di samping tempat tidur ada sebesar kulkas.
dipasang kabel masuk ke dalam, darahnya dicabut, masukkan ke kulkas itu, darahnya diputar-putar berbuih, dicuci, entah pakai deterjen apa, habis itu darahnya masuk lagi. Saya tanya, berapa jam ini cuci darah? 5 jam. Berapa lama cuci darah? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Melihat orang sakit, Masya Allah. Ya Allah, ternyata aku sehat selama ini dan aku tidak pernah bersyukur. Maka kau akan jadi istiqomah. Pulang dari sini, jangan cuma ngaji, gak pernah diamalin. Pulang dari sini, langsung cari rumah sakit. Datang, tanya. Kalau security nanya, bapak mau kemana? Semua yang sakit di sini mau kutengok. Nah, pertama, ikuti pengajian. Kedua, buat komunitas. Yang ketiga, lihat orang sakit. Yang keempat, lihat orang mati. Kalau orang mati, datang. Saya ketemu dengan orang pakai anting, pakai tato, preman, tapi ikut pengajian. Saya tanya, kamu tobatnya gimana? Kebetulan waktu itu ada orang meninggal, Pak Ustaz. Terus, saya tegak di tepi kubur. Terus, ada yang nolak dari belakang, saya jatuh ke dalam. Terasa sejuk mengalir dari bawah Pak Ustaz ke atas. Akhirnya saya gemetar, sejak itu saya tobat. Nah, makanya kalau ada kawan-kawan yang belum hijrah, ajak dia pas pemakaman. Dorong. Lagi sedikit, begini. Masuk dia ke dalam. Apabila kita pergi ke masjid bawa anak, terus anak kita bercanda di masjid, membuat kegaduhan, apakah orang tuanya berdosa dan bersalah? Bagaimana solusinya? Anak terbagi dua. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyiz. Sobi 5 tahun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gak bisa dibawa ke masjid. Karena anak yang belum mumayyiz, sobi gak bisa diajar. Kalau kita gini kan dia, dia malah balas. Nah itu ciri sobi. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang sudah 5, 6, 7 itu bisa kita bawa. Karena kita gini kan, nah nanti di belakang aja ya, diam ya. Kalau yang 1 sampai 5 kita bawa, gitu kita takbiratul ihram, dia lari. Kebetulan di situ ada orang tua yang sholat kacamata diletak di bawah. Lihat anak lari, gitu deh. Jadi itu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia, yang sobi jangan dibawa, yang dibawa itu yang mumayyiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mumayyiz. 11 itu namanya amrod, pakai dal, amrod. Amrod artinya baru tumbuh jenggot. Nah, ini amrod nih, belum tumbuh. Pak Ustaz, bagaimana tata cara ta'aruf yang baik dan benar sesuai syariat Islam? Tiba-tiba nanti selesai acara majlis, dia lihat ada satu yang cantik. Tapi tengoknya jangan lama-lama, sebentar deh. Nah, habis itu carilah bapak-bapak yang kira-kira daerah lingkungan sini, tanya, pak, ya, itu yang jilbab warna itu siapa? Anakku itu, kata dia. Boleh saya datang bertamu ke rumah, pak? Boleh, tapi jangan katakan kamu mau minang perempuan itu, hanya bertamu saja, karena nanti kalau kamu mau datang, dia tahu tiba-tiba gak jadi, pecah dunia, hancur dunia persilatan. Nah, kamu bertamu ke situ, lalu kemudian si bapak pun nyuruh anaknya keluar bawa air. Bawa air keluar, nak. Akhirnya dia pun bawa air lah keluar. Dah, selesai itu anaknya masuk, lalu kamu pun ngomong ke bapaknya, "Pak, setelah aku melihat anak bapak, nampaknya aku tertarik." Kalau memang tertarik, kalau enggak, bilang enggak. Gimana? Kemarin pak, waktu pas acara itu nampaknya imut-imut, ternyata dekat amit-amit pak. Rupanya pas siang itu dia ngelihat belum makan, setelah kenyang lain matanya. Nah, ketika engkau nampaknya cocok sesuai, lalu kemudian yang dilihat itu adalah akhlaknya, kau nikah kena hartanya, harta akan binasa. Kau nikah kena rupanya, musim berganti hari berubah, wajah pun ikut berganti. Betul? Yang dulu belum menikah memang cantik, tapi setelah menikah anak dua, sebelum menikah Masya Allah, bibir merah bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, rambut bak mayang terurai. Tapi setelah menikah rambut tak lagi bak mayang terurai, bagai sumbu kompor. Bibir tak lagi bak delima merekah, macam semangka hampir busuk. Rambut, alis mata tak lagi macam semut beriring, seperti PNS bubar barisan. Suami tetap inginnya cantik,
bunga, perempuan adalah bunga, kuntum mekar indah harum kuning layu mati. 25 tahun puncak perempuan cantik, habis itu layu-layu. Ada bunga yang tidak layu, ada. Bunga apa? Bunga plastik. Makanya sekarang banyak perempuan yang tidak ingin layu, akhirnya wajahnya plastik semua. Plastik, 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 plastik. Hidung plastik, mancung 2 bulan. Masuk bulan ketiga turun. Sudah jelas orang Indonesia dagu pendek, yang ditonton Joda Akbar. Ingin dagu panjang, lesung pipit. Oh, mancung 2 bulan, habis itu turun. Dagu turun, hidung turun. Tinggal ambil sapu, nenek sihir. Sudah jelas bulu mata, alis mata. Kalau kita sudah tua, ini enggak rapi lagi. Ustaz sudah bilang jangan dicabut, enggak boleh, haram. Hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. Tapi setan berkata, enggak usah dicabut, rapiin aja, rapi. Akhirnya dia ambil pisau silet. Tangan sudah gemetar. Mau motong dikit, habis semua. Gimana nih? Enggak mungkin sebelah hilang. Akhirnya dihilangkan keduanya. Hilang dua-duanya. Teman sudah nelpon terus, "Mbak, gimana acara kita? Arisan kita? Gimana nih, gimana?" Alhamdulillah ada spidol whiteboard. Terima kasih Papa. Akhirnya pasang whiteboard. Alhamdulillah, selamat. Gimana Jang, jadi berangkat? Oke, ayo kita berangkat. Sampai di tempat acara nikah, panas. Kipas angin gak ada. Makan rendang, pedas. Pedasnya. Iya. Hilang. Orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Iya, senyum. Setiap mau pulang undangan. Rupanya orang sudah senyum. Sampai ke rumah jam 9 malam, mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Buka pintu. Mas pun buka pintu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u. Mas, aku iki bojomu, Mas. I'm your wife, my husband. Aku istrimu, Mas. Aku sangka kau hantu. Maka siaplah hai laki-laki, kalian siap menerima perempuan walaupun apa yang terjadi perubahan, betul? Siap menerima dia walaupun dia layu. Dia mati Pak Ustaz, apalagi? Ustaz, bagaimana cara menghindari dosa tentang hutang yang sudah kita ikhlaskan karena dia tidak mampu? Apakah kita tetap punya kewajiban untuk mengingatkannya? Kita ingatkan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dulu punya hutang sama saya, janjinya bayar 1 Maret kan? Iya, ini seberapa hari lagi 1 Maret? Bisa bayar? Mohon maaf Pak, saya enggak bisa bayar. Udah, ku ikhlaskan. Ku ikhlaskan semua. Ada anak tangganya. Yang pertama tagih, bayar. Kalau dia enggak bisa bayar, naik ke anak tangga yang kedua, apa dia? Fa in kana dhu usratin fa naziratun ila maisarah. Beri dia ke lapangan. Kapan bayar? Saya enggak bisa, Pak. Maret. Jadi kapan bayar? Mei, Pak. Mei kapan? Maybe yes, maybe no. Harus jelas tanggalnya. 1 Mei, Pak. 1 Mei tahun berapa? Tahun 2018. Oke. Tanggal 2018 1 Mei kita datang. Kapan bayar? Saya belum susah, Pak. Suami saya sedang ini saya. Stop, jangan cerita. Aku tak tahan mendengar penderitaan. Stop. Jadi gimana? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Ayat itu dihafal oleh yang beri pinjaman. Aku sedekahkan lillahi ta'ala. Dah cukup. Sekarang banyak yang hafal ayat itu yang minjam. Ketika kita tagih, kapan bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Jadi banyak salah kaprah sekarang. Ustadz guru, saya mau bertanya mengenai puasa sunat. Misalkan saya sedang menjalankan puasa sunat, terus berkunjung ke rumah kerabat atau saudara, dia tidak tahu lagi dia punya rumah tersebut, tuan rumahnya mengharapkan saya untuk makan bersama. Kalau dalam kondisi seperti ini, lebih baik melanjutkan puasa atau batalkan puasa? Saya punya rumah, saya beri makanan minuman, datang kawan saya ramai, saya silakan, silakan minum. Apa kata dia? Ana soim. Saya enggak sakit hati, saya enggak tersinggung, saya tidak tersinggung tamu enggak makan, malah alhamdulillah gula saya enggak habis. Jadi makanya paling enak kalau
ngaji, tuan rumahnya ngaji, tamunya ngaji, enggak tersinggung. Tapi kalau enggak ngaji, silakan minum, saya puasa. Enggak masuk surga nanti gara-gara itu. Maka silakan kamu lanjutkan puasamu. Andai kamu makan, ya enggak apa-apa. Ustaz Somad, ayo silakan makan, saya puasa. Enak lilo Pak Ustaz, enggak saya puasa. Nasi kotak, enggak puasa. Saya lihat lauknya dulu. Pas dibuka ikan asin, lanjutkanlah. Siapa yang mau lanjutkan puasa silakan lanjutkan. Siapa yang mau batalkan puasa, kalau puasanya sunat boleh silakan. Kalau misalkan saya lanjutkan puasa, tapi tuan rumah kecewa karena menolak ajakannya makan, terus puasa saya masih afdol kah? Kecewa enggak kecewa itu jangan diikut like and dislike. Agama ini bukan enak enggak enak, agama ini bukan roso-roso, agama ini bukan perasaan, yang diikut itu adalah dalilnya. Maka kalau dia mau lanjutkan puasa silakan, kamu jangan tersinggung karena masih dibenarkan syariat Islam. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, jangan balikkan ke akal, jangan balikkan ke perasaan, tapi kembalikan ke Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, akan minjam uang di bank ngandung riba. Jika uang minjam orang lain mengatasnamakan nama kita, apakah kita ikut berdosa? Ikut bersekongkol, bersubhan. Itu namanya dosa kering. Kenapa dosa kering? Dosanya dapat, duitnya enggak dapat. Jadi ternyata dosa seperti baterai juga ya Pak Ustaz, ada kering ada basah. Ketika kewajiban harus dipenuhi seperti sholat subuh, tapi tiba-tiba suami nyuruh untuk membuat teh, mana yang dulu diharus? Mana ada buat teh sampai 2 jam? Azan subuh jam 5, matahari terbit jam 6.10, 1 jam 40, 1 jam 10 menit. Masa ngaduk teh, ngaduk teh sampai... Buat tehnya dulu, mas. Nah ini minum teh, habis itu sholat. Tapi insya Allah, kalau suaminya soleh-soleh seperti ini, pasti dia sholat, selesai sholat baru dia buat teh. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, kok buat teh sana? Kalau enggak buat teh, awas. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Adik-adikku, anak-anakku, kalian yang perempuan-perempuan-perempuan, jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki preman hantu setan Fir'aun. Nanti kalian setelah nikah, lalu dia ngomong, kamu setelah nikah dengan aku, maka surgamu tidak lagi di bawah telapak kaki emakmu, tapi di bawah telapak kaki aku. Ini surgamu, nih. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq. Tapi kalau suamimu baik, alumni sekolah tinggi agama Islam Nur Al-Ghazi, orangnya sopan, tiba-tiba kau mau gugat dia, neraka jahanam tempatmu. Mas, kalau enggak bisa membawa si RV baru bulan depan, awas, kugugat engkau. Oh, neraka jahanam. Tapi kalau suami yang nakal, perampok, pecandu narkoba, maka kau tak tahan hidup dengan dia, kau gugat dia. Nanti katanya malaikat marah, bergoncang tiang aras. Kalau suami yang baik, kau gugat, tiang aras bergoncang. Tapi kalau suami nakal begitu, kau gugat, tiang listrik pun tak bergoncang. Doakan anak saya, Ustaz. Askadina Kanzia Az-Zahra, hari ini milad 1 tahun, semoga Allah ridho terhadapnya. Nanti di akhir majlis saya doa insyaAllah. Ustaz, kami ingin bertanya tentang potongan rambut. Ya, apa saja gaya rambut yang tidak dibolehkan dalam Islam? Qaza. Kalau mau gundul, gundul semua. Kalau mau panjangkan, panjangkan semua. Jangan kau gundul sebelah kiri, sebelah kanan, lalu yang atas kau panjangkan. Nah itu yang sekarang model sekarang. Potong sini habis, potong sini habis. Habis itu di gini yang samping. Nah, yang di belakang ini panjang. Kita pun payah membedakan mana orang mana iguana. Kalau mau panjang, panjangkan semua. Kalau mau gundul, gundul semua. Kalau mau pendek, pendek semua. Nah, gitu. Jangan buat gaya-gaya. Nabi marah seperti itu. Apakah stik garis di kepala sama dengan ditato? Stik garis di kepala sama saja dengan ditato. Gimana stik garis? Ah, itu qaza itu namanya. Qaza itu dia potong habis, dia biarkan. Itu qaza, masuk qaza. Tato lain lagi. Kalau tato itu larangannya la'anallahul washimat. Allah melaknat washimat, orang yang tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut. Ini alis apa bulu mata?
alis, mencabut alis mata. Wal mutafallijat, mengubah-ubah gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Bagi yang tidak layak, dirubah menjadi layak, boleh. Misalnya giginya enggak layak. Kalau senyum dia dengan kita, 3 hari kita enggak bisa tidur. Enggak layak, itu boleh dia pasang. Tapi kalau untuk gaya-gaya aja, maka itu tidak boleh. Hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Apa hukum BPJS, asuransi? Kata Syekh Ali Jum'ah, asuransi itu hukumnya 2. Pertama, haram. Kenapa haram? Karena gharar, gambling. 100 ribu, terkumpul duit 100 juta. Tiba-tiba ada yang sakit satu. Sakit dia, langsung turun duit 100 juta. Bapak ini sudah nyetor 10 tahun, gak dapat-dapat, karena gak pernah sakit. Akhirnya dia pura-pura sakit. Judi. Kalau sakit baru dapat. Gitu juga dengan mobil. 7 juta setahun. Dapat ini 70 juta. Tiba-tiba dia enggak pernah dapat selama 10 tahun karena mobilnya enggak pernah tabrakan. Lama-lama dia marah, ditabrakannya sendiri. Ke tiang listrik. Itu yang kemarin masuk berita. Nah, dalam kasus seperti ini, kata Syekh Ali Jum'ah, pendapat pertama mengatakan dalam fatwa Mu'asirah ini gharar, gambling, judi, haram. Tapi pendapat yang kedua mengatakan boleh. Kenapa? Karena ada unsur tolong menolong. Saya susah, enggak ada duit. Tiba-tiba sakit, perlu uang 100 juta. Karena saya ditolong 100 ribu orang banyak, maka dalam hal ini pilihlah antara dua. Pilih pendapat yang mengatakan boleh atau pilih mengatakan pendapat yang tak boleh, karena dua-dua itu pendapat pilihan. Pilihlah. Ustaz pilih yang mana? Sampai sekarang saya kendaraan asuransi mobil tidak diasuransikan sampai sekarang. Apakah Ustaz enggak pernah tabrak? Bolak-balik nabrak dan ditabrak orang. Saya mau tanya Ustaz, ketika orang pacaran lalu menikah, apakah pasangan tersebut harus melaksanakan sholat sunat taubat? Taubatlah engkau, taubat nasuha, berhenti buat dosa lagi. Gimana caranya? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Kayak mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah, kalau mandi di kolam renang, salto kepala duluan. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Usalli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Kalau NU Muhammadiyah enggak pakai usalli. Allahu akbar. Allahu akbar kabira NU. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya Muhammadiyah. Preman baru tobat enggak hafal. Langsung aja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis falallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terus sampai habis. Terserah ayatnya apa saja, bebas. Saya hafalnya cuma kulhu Pak Ustaz, enggak apa-apa. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua SDA sama dengan atas. Karena kan pacaran itu katanya dosa. Apakah pernikahannya itu sah Pak Ustaz? Pernikahannya sah. Yang penting cukup rukun syaratnya. Ada mempelai laki-laki? Ada. Ada wali? Ada. Ada dua saksi? Ada. Saksinya. Walinya wali murid apa wali band Pak Ustaz? Wali nikah lah. Ada mempelai laki-laki? Ada wali nikah? Bapaknya, kakeknya, pamannya, abangnya, adiknya. Ada dua orang saksi? Sudah. Saksinya mesti adil. Kemudian ada mahar, ada ijab, tidak kabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Enggak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Sah. Apakah ada ilmu tentang hujan? Hah? Apabila ada seorang ustaz bisa memindahkan hujan di suatu tempat. Kalau ada itu disebut ilmu apa dalam Islam? Hanya doa saja. Doa. Allahumma hawalina wala alaina, turunkanlah di sekitar kami, jangan turunkan di tempat kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Mat? Dulu pas baru pulang. Di mana Mat? Aku nunggu hujan nih bawa motor, hujan belum juga berhenti. Ente baca doa insyaallah. Apa doanya? Allahumma hawalina wala alaina, turunkan di sekitar kami, jangan turun pada kami. Saya baca berhenti hujan. Saya pun lanjut sampai kampus. Saya telpon dia. Kau di mana? Aku terjebak hujan. Kalau mindahkan hujannya pakai doa, karena doanya makbul, boleh. Tapi kalau pakai jin, dia berteman dengan jin. Ada jin dari Amerika naik Harley Davidson, namanya Dracula.
Ada jin dari Cina, melompat-lompat aja. Ada jin yang enggak bisa lagi melompat. Suster ngesot. Berkawan dia dengan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jin. Ada sekelompok manusia berteman dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berteman dengan jin. Nanti dikasih mantra, duduk di bawah pohon rambutan, manggil jin penjaga rambutan. Tiba-tiba jinnya datang. Hai Abdul Somad, what can I do for you? Jangan berteman dengan jin. Nanti kita pas mau mati payah. Pas dibisikkan la ilaha illallah, datang jin mengganggu. Jangan pernah. Yang sudah pernah ngambil jin, tolong diruqyah. Nanti diruqyah jinnya kabur hilang insyaallah. Amin. Apakah ada ilmu rogo sukmo? Enggak ada. Ini ilmu jin. Ini ilmu rogo sukmo, berteman dengan jin, berkawan dengan jin, lalu kemudian dan jin membawa ruh dia jalan-jalan semua macam ini, bertemukan dengan jin-jin ini. Pokoknya jangan sampai berteman dengan jin. Apakah ada dalam pengobatan alternatif secara Islam mengamankan pasien memegang sensitif, area sensitif yang bukan mahram? Salah satu ciri ruqyah yang tidak syariah adalah dengan memegang-megang aurat. Oh, ini ruqyah nih Bu, ruqyah. Ya, ruqyah. Pasiennya anak gadis. Oh, ini enggak bisa dari jauh, harus dari dekat. Nampaknya jinnya keras ini. Kalau nenek-nenek dari jauh aja, dari jauh. Berapa banyak ternyata isinya ruqyah syirkiah. Syiri ruqyah syariah, bacaannya jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Salah satu sahabat kami dari Al-Azhar menekuni bidang ruqyah, namanya Ustaz Musdar Bustamam. Ustaz Musdar Bustamam ada bukunya ensiklopedia ruqyah. Nanti cari di internet, bilang kasih tahu sama dia, saya temannya Ustaz Somad mau ruqyah. Tempatnya di mana? Dekat dari sini, Medan Sumatera Utara. Panggil dia kemari buat acara kuliah umum pengobatan alternatif syariah ruqyah. Ternyata ruqyah ini mantap. Ada orang enggak hamil 6 bulan, 6 tahun nikah enggak hamil, ternyata setelah diruqyah bisa hamil. Rupanya ada jin mengganggu di dalam. Setiap kali sperma mau ketemu dengan sel ovum enggak ketemu karena dihadang oleh jin. Awas 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 awas. Akhirnya enggak hamil-hamil. Setelah dibacakan, lahir anak do re mi fa sol la si do do re sol fa mi re do. Bahkan enggak cuman bersin dia lahir di sini, hamil di sini. Asyik hamil. Hakinkan mah hebatnya, manjur. Ada bencong. Ini pengalaman dari orang yang meruqyah, Arsi namanya, teman-teman saya, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Pusatnya di tempat Ustaz Arifin Ilham. Di sana ada Ustaz Junaidi. Ah, itu ruqyah syariah. Ada bencong di ruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu ke dalam jin LGBT. Mana? Begitu di ruqyah, mana? Keluar jin hantu di dalam. Wah, bagus ruqyah ini. Coba dulu ruqyah. Apakah ada seorang ustaz yang bisa membaca berdasarkan foto tapi keadaan dengan melakukan sholat istikharah? Ustaz itu ada dua. Yang pertama, ustaz pakai doa, tidak pakai-pakai jin, kasyaf dia dalam ilmu tasawuf, disingkapkan Allah tabir. Tapi yang kedua pakai jin. Jinnya datang berbisik. Oh, ini orangnya begini, 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 begini. Saya ini punya jin. Ustaz punya jin, ya. Ketika saya lahir, ada jin yang lahir ikut dengan saya, namanya jin Qorin. Tapi ada jin yang di gunung, di bukit, itu namanya jin non-job. Yang di warung-warung kopi, duduk, enggak jelas kerjanya. Nah, itu yang bisa dipanggil berteman. Nanti kalau saya mati, ketika saya mati, tiba-tiba ada mahasiswi yang kerasukan setan. Oh, assalamualaikum. Siapa ini? Aku Abdul Somad. Benar nih Abdul Somad? Betul, udah tahu kok nanya sih. Itu sebetulnya bukan saya, tapi jin Qorin yang tahu sifat saya, tahu perjalanan saya, bisa niru suara saya, masuk dia. Maka saya, roh saya tidak bisa lagi dipanggil. Itu yang ngaku-ngaku, oh, akulah Abdul Qadir Jilani katanya. Ustaz, saya pernah melakukan perbuatan maksiat terhadap seorang pria yang bukan mahram saya. Kali ini saya ingin hijrah dan bertobat dengan perbuatan dosa saya. Tobat seperti apa yang harus saya lakukan? Mandi tobat. Habis itu sholat sunat tobat. Habis itu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
bapak-bapak, ibu-ibu yang punya masa lalu. Nanti malam mandi taubat, habis itu sholat sunat taubat, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Istrinya nanya, kenapa mas ingat mantan? Haruskah saya berterus terang kepada kedua orang tua saya? Ada saatnya kau berterus terang, tapi ada saatnya terus terang itu menyakitkan. Bayangkan, kaulah yang diharap-harapkannya sebagai anak buah hati, belayan jiwa, harapan masa depan, tiba-tiba ternyata kau ceritakan bahwa segel sudah rusak. Oh, sakitnya dia, tak tahulah entah cimana. Segel apa nih Pak Ustaz? Segel botol minuman lah, segel apa lagi? Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin. Saya bermimpi bertemu dengan Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang yang ngaku mimpi ketemu saya itu dua, anak-anak sama nenek-nenek. Belum pernah anak gadis. Kita lanjutkan ya. Saya mengatakan kepada Ustaz, ya Ustaz, hafalan yang saya hafalkan saya hadiahkan seluruh pahalanya untuk orang tua saya. Kemudian saya nangis dan Ustaz Somad pun ikut menangis. Bagaimana pandangan ulama tentang suatu mimpi tersebut? Mimpi ada tiga. Mimpi yang pertama, ilhamul malaikatul muqarrabin, ilham dari malaikat, baik. Yang kedua, dari setan. Yang ketiga, at-ghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Yang tadi siang tidak tersampaian, tercapai di waktu malam. Makanya bapak-bapak jangan melihat anak gadis. Kalau enggak kecapaian, nanti tersebut di waktu malam, anak gadis, anak gadis. Kalau dia mimpi dari setan menyebabkan kita takut, maka kita langsung baca ta'awuz, tiup sebelah kiri dengan sedikit air ludah. A'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahit tammati min kulli syaitonir rajim. Muhammadiyumikulainillamah. Kalau dari malaikat amalkan. Nah, mimpi ini kira-kira dari mana ini? Insyaallah dari malaikat karena isinya baik, menghadiahkan pahala bacaan untuk orang tua. Apakah bacaan Al-Fatihah untuk orang tua itu sampai? Untuk para nabi, orang soleh, wali-wali, orang tua-tua kami, para ulama kami, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai enggak sampai? Sampai. Kok yakin Ustaz sampai? Enggak balik kan? Berarti sampai. Ah, Ustaz enggak punya dalil. Masa enggak balik langsung sampai? Dalil pertama. Nabi menusukkan pelepah korma ke makam. Sahabat bertanya, "Kenapa kau tusukkan pelepah korma ini bertasbih? Tasbihnya sampai ke makam." Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, "Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman." Tapi jangan gara-gara ini nanti selepas mati dia berwasiat, "Kalau aku mati tolong tanam rambutan di atas kuburku." Kenapa kelepah korma dengan buah-buahnya bertasbih sampai ke makamnya? Menunjukkan bahwa tasbih pokok korma sampai. Dua, kata Nabi, kalau ada orang meninggal cepat-cepat kuburkan, jangan tahan jenazahnya lama-lama. Pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hadis riwayat Tabrani. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, isnaduhu jayyid, sanadnya baik, bisa diamalkan. Tiga, Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, "Nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi, 5 ayat. Pada bagian kakiku bacakan akhir Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, itu menunjukkan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Empat, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Azkar, apa kata Imam Nawawi? "Wa in ghatimul Quran," kalau mereka sanggup mengkhatamkan sekhatam Al-Quran, "fahuwa hasanun," yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling the best. Khatamkan sekhatam Quran 30 juz. Kalau enggak sanggup, hatinya Quran. Hatinya Quran itu apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tak sanggup Yasin, paling bawah Ummul Qur'an Al-Fatihah. Ummul Qur'an pun tak sanggup, mati ajalah. Itulah yang saya dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Saya nanya dulu, karena saya pernah acara langsung baca doa, selesai acara kata panitia, Pak Ustaz ketua MUI ada tadi. Maka saya tanya dulu, siapa baca doa? Silakan Ustaz Somad. Doa ini yang membacakan Abdul Somad, tapi diaminkan oleh Pak Tentara, Pak Polisi yang berjihad fisabilillah. Doa ini kabul karena orang-orang baik. Amin. Untuk itu kita bertawassul kepada Allah dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mu'addibina wal muballighin. Jadikan kami orang-orang yang menjadi pendidik dan mubaligh, penyampai ayat-ayat-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika salihin. Jadikan kami orang-orang yang bertaubat atas silap salah dosa kami di masa lalu. Jadikan kami orang yang mensucikan diri dan hati. Jadikan kami orang yang masuk dalam golongan hamba-hambamu yang saleh ya Allah. La tada'alana zamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah. Musafir sampaikan ketujuannya ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wa la mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wa la aziban illa zawajtah. Yang ingin menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wa la raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak-anak kami ini, siswa-siswa kami bil khusus sekolah tinggi agama Islam Nur Al-Ghazi, jauhkan dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ja'alhum min hufazil Qur'an. Jadikan mereka para penghafal Al-Quran. Min mujahidina fisabilik. Jadikan mereka termasuk orang-orang yang berjihad di jalanmu ya Allah. Allah marzukna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallitu alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allah maktim lana bihusnil khatimah. Wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Allah maja'al akhir kalamina indan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jam 3:30, berarti saya ceramah lebih kurang 2:05, tak terasa, dan jamaah semuanya tetap dalam keadaan segar. Mudah-mudahan bernilai amal saleh insyaallah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.